Dibangun dengan nuansa minimalis dan dinamis, memaksimalkan fungsi yang ada di tengah terbatasnya ruang, serta mengakomodir kebutuhan komunitas startup yang sedang berkembang. Inilah konsep co-working space atau ruang kerja bersama. Wilayah di mana anak muda yang ingin mengembangkan potensi bisnis di dunia maya berkumpul, menuangkan ide untuk diwujudkan menjadi perusahaan berbasis IT dengan segala kekhasan dan pasarnya. Ide kreatif membutuhkan ruang eksplorasi yang mumpuni demi menunjang produktivitas. Co-working space menyediakan ruangan yang terintegrasi dalam satu gedung dengan harga terjangkau. Selain bekerja, co-working space juga menjadi wadah para founder startup saling berbagi informasi dan pengalaman. Co-working space itu menjadi part of Hive itu adalah satu yang kita lihat untuk beberapa tahun ke depan sih. Karena di situ kenapa penting? Karena unsur komunitasnya dari itu. Dengan komunitas kita bisa part of a bigger family, bisa kolaborasi, exchange idea dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya co-working space ini berguna juga untuk orang-orang yang bikin perusahaan sendiri atau kerja sendiri, misalnya freelancer atau misalnya agen-agen penjualan, di mana mereka perlu akses untuk hal-hal yang lengkap seperti printer, internet dan alamat resmi untuk domisili perusahaan, dan mereka bisa menggunakan fasilitas seperti ini, co-working space. Bekerja sama dengan Jakarta Smart City, EV Hive Co-working Space juga membantu anak muda untuk mengembangkan bisnis startup mereka dengan beragam konsultasi. Dari EF Hive sendiri, itu dengan co-working space seperti ini, apakah akan ada assisting gitu, atau ada konsultasi yang akan diberikan kepada startup muda untuk bisa dibilang lebih mengexpand startup mereka? Ya, ada untuk izin lah, kayak buat izin pedagang atau import export. Yang keduanya untuk akuntansi ya. Kita punya satu partner, dia khususnya untuk buat software akuntansi ya. Jadi bisa kasih gratis lah untuk startup. Juga untuk HR lah, kalau cari kayak pegawai. Orang tenaga pegawai gitu ya juga bisa yang gratis lah untuk startup lah. Jadi masing-masing lah di dari sisi kita udah siapin lah banyak untuk startup lah. Co-working space kini menjadi alternatif suasana baru para pekerja startup yang efisien serta nyaman dalam mewujudkan mimpi mereka. Bekerja pun bisa lupa waktu. Ruli Kurniawan, Jakarta.